Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami. Pemirsa, Bank Indonesia mencatat posisi utang luar negeri Indonesia pada kuartal 3 tahun 2024 mencapai 427,8 miliar US dollar. Ya, utang luar negeri Indonesia tersebut disumbang dari utang luar negeri pemerintah sebesar 204,1 miliar dolar Amerika dan swasta 196,0 miliar US dollar. Bank Indonesia mencatat posisi utang luar negeri Indonesia pada kuartal 3 2024 mencapai 427,8 miliar US dollar, meningkat 8,3% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Pada kuartal 3 2024, posisi utang luar negeri pemerintah tercatat mencapai 204,1 miliar dolar Amerika, meningkat sebesar 8,4% secara tahunan. Perkembangan utang luar negeri pemerintah tersebut dipengaruhi oleh penarikan pinjaman luar negeri dan peningkatan aliran masuk modal asing pada surat berharga negara domestik. Hal ini seiring dengan tetap terjaganya kepercayaan investor terhadap prospek perekonomian Indonesia. BI meminta pemerintah terus berkomitmen untuk menjaga kredibilitas dengan memenuhi kewajiban pembayaran pokok dan bunga utang secara tepat waktu. Berdasarkan sektor ekonomi, utang luar negeri pemerintah dimanfaatkan antara lain untuk mendukung sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial sebesar 21,0% dari total utang luar negeri pemerintah. Administrasi pemerintah, pertahanan dan jaminan sosial wajib sebesar 8,9%, jasa pendidikan 16,8%, konstruksi 13,6%, serta jasa keuangan dan asuransi 9,1%. Sementara posisi utang luar negeri swasta tercatat sebesar 196,0 miliar US dollar atau terkontraksi sebesar 0,6% secara tahunan setelah tumbuh rendah sebesar 0,02% pada kuartal 2 2024. Perkembangan tersebut terutama didorong oleh utang luar negeri lembaga keuangan yang mencatat kontraksi sebesar 3,2% secara tahunan. Berdasarkan sektor ekonomi, utang luar negeri swasta terbesar berasal dari sektor industri pengolahan, jasa keuangan dan asuransi, pengadaan listrik dan gas, serta pertambangan dan penggalian dengan pangsa mencapai 79,3% dari total utang luar negeri swasta. Dari Jakarta, Tim Liputan IDEX Channel.